Alhamdulillah, Pak Ustadz Haji yang tukang terapi kena stroke, alhamdulillah sudah di kemana-mana. Ternyata setelah minum obat. Minum obat apa, Pak Ji? Biosa. Alhamdulillah sekarang udah bisa gaya apa? Yang tadinya belum bisa berdiri. Alhamdulillah udah bisa jalan ya. Coba dilihatkan obatnya. Ya. Coba lihat, Pak Ji. Kita obatnya. Inilah obatnya ya, khasiatnya banyak banget dan menghasilkan, udah ada buktinya. Terima kasih, Pak Ji, atas semua alamat melalui obat itu. Alhamdulillah aktivitas itu dan kegiatan itu padat dengan yang begitu lelahkan. Ini aku minum, mau minum apa ya? Yang tidak banyak aku minum, tapi setelah aku dapatkan Biosopron ternyata lebih mantul, sehingga semua kegiatan itu dan kesehatan badanku dapat terjamin. Apapun itu yang bikin Allah SWT. Terima kasih, Jo, itu dengan kami dan aku ikut Biosopron. Selama saya minum obat Biosopron ini, keadaan saya semakin kembali. Enakan badannya tidak gelu, tidak limu. Namun demikian, saya harus mungkin tiap hari minum obat ini sebanyak 4 butir pagi dan sore. Saya rasa selanjutkan lagi minum obat ini untuk menyehatkan badan saya, menjaga kesehatan saya. Demikian, saya sama sudah konsumsi obat ini. Emang badan saya memang terlalu banyak punya penyakit, ada gula, kolesterol, penyakit jantung. Emangnya saya lagi tiduran, gila gitu. Itu apa? Jape? Jape? Bukan Haris. Omi kenapa? Enggak, badan saya lagi sakit, malah nggak enak. Nggak ada obat loh katanya. Gitu. Enggak sehari dua. Malam dua, mau tidur, pagi dua. Terus saya konsumsi. Enggak dua, tapi badan saya enak banget, enteng. Yang biasanya kaki saya sakit, jalan enak gitu. Cuman yang saya agak ininya, saya tuh doyan banget makan. Iya, sama obat ini saya ya, biasanya gak makan nasi, doyan bakso. Biasanya gak makan mie, makan mie gitu. Jadi saya kayaknya bawaan yang makan dulu gitu. Biasanya kan kalau kita udah nyala pagi, udah paling makan-makan nasi jam berapa gitu. Ini mah pagi makan, siang makan, sore makan, malam masih gak nyemen juga. Mau tidur, kayaknya masih aduh lapar bangun gitu. Iya enak sih, badan semuanya enteng. Mau sholat apa lagi, aduh hari kita gak musuh ke seluruh. Emang betul enak, bukan saya ngomong bohong, betul. Cuman sekarang obat saya udah habis. Ya, gratis lagi. Ya udah, yang pengalaman saya itu aja bu, bukan saya bohong, saya betul-betul emang enak rasanya. Cuman yang saya nggak tahu itu aja, saya makannya enak banget gitu. Makan nggak biasa nih, kayak makan bareng-bareng, makan nambah sampai rumah katanya nggak ini, nggak enak rasanya.